Halo guys, selamat pagi semua. Berjumpa lagi dengan saya ya. Saya adalah Babah Liong, TKI di Arab Saudi sebagai supir bis. Oke, baik teman. Kali ini saya tengah berada di distrik Musyrifah ya, Jeddah, Saudi Arabia, dan akan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke salah satu kota, yaitu di mana? Ya, di dalam kota juga, di dalam Jeddah ya. Cuman ini adalah kebetulan hari apa? Ini hari Senin ya. Dan ini adalah aktivitas saya setiap hari sebagai supir ya. Jadi ya seperti ini guys ya. Oke, baik kawan ya, dimanapun berada kalian semoga baik-baik saja. Oke guys, bagi yang belum subscribe dan siapa saja silahkan di like serta subscribe share ya, semoga channel saya lebih berkembang lagi untuk kedepannya. Oke guys, dan kali ini di perjalanannya seperti ini guys ya. Ini adalah di istilahnya di kompleks-kompleks atau ya boleh juga kalau dibilang kompleks perumahan ya kan. Dan ini saya berada di Fasholiyah distrik 4 ya ini. Dan kita akan memotong jalan guys ya, karena kita kalau lewati rute yang utama itu, jalan utama, tentunya memakan waktu beberapa menit ya, jelas ada perbedaan ya kan. Jadi kita mesti masuk ke kedalaman ya, ke kedalaman ini nih, komplek perumahan guys. Jadi suasananya seperti ini guys, ini sangat bersih sekali dan tidak apa, ya di jalan-jalanan ini hanya terlihat beberapa mobil lalang-lalang sana kemari ya. Ini ada mama nih lagi nunggu taksi nih kayaknya. Guys, kita akan memotong kompas di sini loh, dan kita akan datang dari bundaran yang tidak heran lagi adalah bundaran sepeda ya. Halo. Asma anak awal saya seljiran baik garib banget. Anak seljiran badan morinti. Anak taslim. Oke guys, mohon maaf ini ada yang nelpon sebentar nih. Ini adalah customer ku ya, udah nunggu dia di jalan katanya. Jadi wah guys, ini kita sampai nih di jalan utama, dan kita akan muter balik lagi di depan tuh guys ya. Jadi ini lumayan ini memotong waktu ya kan, jadi nggak keliling terlalu jauh itu guys. Dan bagi yang pernah di Jeddah, ini siapa yang tidak asing lagi adalah sepeda gede ya ini. Ini di depan kita ini guys. Lihat tuh. Dulu ini adalah bundaran ya, dan saat ini telah diganti menjadi flyover ya. Ini seperti itu penampakannya. Wah, kita muter balik ke sini guys. Ini kita telah tiba di Jalan Raudah ya, dan kita akan menyeberangi ke Kubri di sana tuh, di apa itu simpang 4 itu, atau Kubri atau dengan jembatan ya kalau bahasa kita itu. Oke guys, ini di depan kita ada lampu merah dan banyak mall-mallnya di kiri kanan kita. Jadi ini kebetulan.
Oke guys, ini di lampu merah kami tidak akan melewati jembatan ke sana tuh atau Kubri Merupa ya, kita akan motong lagi nih ke dalam karena di sana tampak lebih macet parah itu. So kita akan motong kompas lagi guys. Ini adalah kota Jeddah ya guys ya, jadi sama rupanya macam di kita, kalau waktu-waktu macet itu tidak bisa di hindari, tetap aja parah gitu kan. Wah, ini guys kita akan masuk lagi, motong kompas lagi nih ke dalam di sini, dan seperti apa ini rupanya. Ini tempat ke banyak sekali selaweran ini. Oke, alhamdulillah kita motong aja guys. Ini ada hiperpanda nih di samping kita kan. Kita akan motong ke pedalaman ini guys ya. Ini lumayan, ini jalannya agak sempit ya. Sempit ini versi Arab Saudi loh, bukan sempit di kita kan. Jadi kita akan nyebrang ke sini, dan ini ada beberapa. Ini tidak heran lah di sini kalau yang parkir mobil di mana-mana itu kan. Oke guys ya.